apa itu ta'alluq suluhun suluhiyun qadimun dan tanjiziyun hadithun, atau suluhiyul qadim atau tanjiziyul hadith dalam qudratullah, bab aqidah. Allah subhanahu wa ta'ala tak kira beda pengiran kecuali qudrah, maha ku, maha qabasa. Napa saya kesokan ini mesti ada saya melemah dari kajun Allah, bisa saja sekapin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan di sifat qudrah. Cang lamba qada ben qadirah ajunan Allah. Ini kan akait qudrah, ilmu, irada, qada, qadar. Ini kan eko tak perkara seandi kaitan situng ke situng. Ini kan qudrah napa qadar? Qudratullah. Allah subhanahu wa ta'ala semata tiaki fulan malam semakin abato, fulan malam semakin sakit. Kekuatan saya, qudratullah. Qudratullah. Sakapin sifat senyan derdak keajunan Allah subhanahu wa ta'ala ka itu mesti sifat qadim. Sifat qadim. Di Allah ka itu di sifat qadimun lukal. Allah la yahtaju ila zamanin wala ila makan. Allah tak butuh ke zaman, Allah tak butuh ke tempat. Karena Allah setiap zaman, Allah setiap tempat. Jadi akan di saya zaman azali dimin. Sekapina sifat Allah subhanahu wa ta'ala azaliyun. Ilmun. Napa saya kata ilmun sifatun ka sifat. Allah ngakali dak kesekapina sifat akan terjadi. Qada Allah sesuai kalaban bangunin Allah. Qadarullah terlaksana napa seekoning Allah. Terlaksana napa seekoning Allah ini melalui kudrat Allah, kekuatan Allah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malu. Allah seatatiyaki kulaban sambian ben kelakona kulaban sambian. Kulaban panjenengan ini cuman bi Allah ibri kemampuan kangkui kasab atau bi ikhtiar amileh. Napa saya kata soluhiyun qadimun atau betanjiziyun qudratullah. Kita ada ang langi, kita ada ang bumi, kita ada ang sakap pina parkara kak dintoh. Allah qudrah pun lekan kita terlaksana. Nika kata soluhiyun qadimun soluh solah kak dintoh bisa, patut, kuat. Soluhiyun qadimun karena Allah kak dinto napa sih bekal sesekap ini terjadi dengan tunjuk kak dinto dari kudrata Allah dengan kudrata Allah kak dinto sesuai kalaban ilmu Allah. Allah ni kan ngauningi sejak zaman azal napa sih bekal terjadi sakap pina ila yaumil kiamah ila ma badal kiamah menbeda kan ila yaumil kiamah oning ke sejak ajun Allah subhanahu wa ta'ala karena la yuhituhu syai'un. Ilmu Allah itu yuhitu kulla syai, mencakup segala sesuatu yang bakal terjadi dengan bumi pun seterusnya. Yuhitu kulla syai. Akhirnya dalam akidah nak kulaban panjenengan ya jadi bahwasanya Sayyidina Abu Bakar kak dintoh sa'idun indallah mundul azal. Karena ilmu Allah kak dintoh oh laki Abu Bakar menurut Rasulullah. Ini berarti sifat hadis, sifat anyar. Ki buru tahu. Jadi ilmu Allah kak dintoh mulai zaman lamba termasuk kudratullah. Sebelum terlaksana ekocaki sifatullah soluhiyun qadim. Ketika terlaksana ni ketanjis elaksana aki kudratullah. Tanjis garin tau terlaksana ni hadis. Hadis pada ben Al-Quran ni ke qadim kalamullah. Tapi toles na hadis. Anapa tanjis etoles semangkian kan. Itu tanjis iya. Terlaksananya. Ilmu Allah terlaksananya. Qadrullah. Qadaullah terlaksananya ki kudratullah. Ini ke saya maksud